Operasi darat Lebanon telah dimulai pada Selasa 1 Oktober 2024. Pasukan pertahanan telah merilis rekaman pertama tentara mereka melintasi tembok perbatasan. Operasi darat Lebanon telah dimulai pada Selasa 1 Oktober 2024. Pasukan pertahanan telah merilis rekaman pertama tentara mereka melintasi tembok perbatasan. Pasukan dari Divisi 36 bersama dengan 3 brigade lainnya bergabung dalam serangan yang menargetkan infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang diterbitkan, terlihat tentara memasuki garis depan. Perlu dicatat, ini bukan menandai keberhasilan pasukan Israel. Pasalnya desa-desa di Lebanon yang dimasuki tentara itu telah dikosongkan sejak 12 bulan lalu. Demikian informasi terkini Syedaralon, saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.